Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lugu Channel. Kali ini saya akan membandingkan head unit ini Tafware JSD530 60 watt kali 4. Harganya kisaran 160, tergantung tokonya, 160.000. Saya bandingkan dengan ini Skeleton SKT 1701. Kita akan bandingkan suaranya. Kita akan putar dulu suaranya yang Tafware JSD530. Kita pakai mode Bluetooth aja. Mode Bluetooth, kita nyalakan Bluetoothnya namanya BT MP3. Kita cari lagunya di Fresh Copy aja. Fresh Copy ini. Fresh Copy, kita pilih videonya, kita putar ini DJL Always. Jadi ini solusi bagi yang tidak ada tempat untuk double din, pakai ini aja. Double din by bisa diputar-putar. Seperti itu suaranya Tafware JSD530. Kita matikan dulu. Sekarang kita matikan. Kita ganti dengan head unit satunya. Ini tampilannya kalau mati memunculkan jam. Ini jamnya belum saya setting. Kalau perlu cara men-setting ini bisa komen, nanti saya buatkan videonya. Sekarang kita lepas dulu. Kebetulan ini soketnya sama, ini Skeleton dan Tafware, jadi kita tinggal lepas saja dan pasang kembali. Bentuknya seperti ini. Mirip sekali.
panjangnya beda dikit. Oke, kita pasang yang ini. Dimasukkan. Bismillah. Ini tampilannya. Untuk membandingkan suaranya tadi. Itu tadi saya ganti. Ini tadi untuk nyuting ini tadi. Karena yang HP yang tadi tidak bisa connect, nggak tahu kenapa tidak mau connect Bluetooth. Kalau di sini ada, bisa connect ini. Car Bluetooth sambung. Sekarang langsung saja kita ke audionya tadi terhubung. Ini sudah on, kita puter. Suara full seperti itu tadi, suaranya seperti itu. Oke, kita matikan dulu. Sekali lagi kita ganti ke tafwir lagi, bagaimana suaranya. Kita matikan dulu, tekan nama ya. Touch screen kita lepas. Masukkan soketnya, sudah nyala. Kita pilih mode Bluetooth AUX BT on. Kalau ini namanya BT MP3, kalau yang satu car BT, car BT. BT MP3 nyambung. Kita buka YouTube-nya dari sini. Volume